Masalah kubur ni ada tiga jenis. Tugu kubur ni, dia ada tiga jenis peringkat kubur. Pertama, kubur ini, tanah kubur ni diwakafkan. Seperti memang makruh dah, keluarga kawan ni sebut, saya wakaf tanah hamba seka ni wak jadi kubur. Maka ni dipanggil tanah kubur wakaf. Kedua, kita tak pernah dengar orang wakaf kawasan ni, tetapi orang tanah sini belakang kampung tu. Kawasan ni tak ada orang tanah siapa dia, tak tahu yak jamin dulu lagi orang duk tanah sini tanah siapa dia, tahu tanah siapa dia tapi orang duk pakai tanah sini dia wakaf kau tak wakaf dia tak sebut, maka tu dipanggil tanah kubur sabe, panggil sabe. Ketiganya tanah kubur persendirian. Kubur ni tanah hamba, hamba nak buat tanah keluarga hamba, dia mau nak buat tanah tanahlah, tapi hok ni tanah keluarga hamba. Tiga jenis kubur. Semua di Malaysia kita ada berlaku jenis. Kalau tanah wakaf dengan tanah sabit, tak ada orang berhak. Ni tanah keluarga hamba, ni kawasan hamba, ni kawasan ni tak. Moga tanah kubur wakaf ke? Okay? Nyanyolah kau orang, supa masjid ni. Pakai wakaf, orang nak duduk. Mana boleh kita nak memiliki? Wakaf ni tak ada siapa dia miliki. Kita serah. Maksud wakaf ni kena faham. Harta kita, kita serah kepada Allah. Tu maksud wakaf. Ni wakaf nak kontrol lagi. Oh, tu tak panggil wakaf. Nama, muka naik lah tu. Wakaf ni kita serah Tuhan. Apabila serah Tuhan, kosi. Sebab tu benda-benda yang mengganggu, menyempitkan kubur, haram buat dalam kubur. Nyo buat apa dia? Nyo buat istana. Kubur cik dia. Nyo buat. Orang lain nak tanah jadi kau rohok pulak, nyepayah pulak kau tu. Katok bagai tu. Tohok kau nyela. Siapa dia pandai-pandai? Lainlah kalau buat belindai, belindai dia boleh akak. Tak apa, tak menyempitkan kubur. Nak kali kita akak pulak. Apa tak letak pulak? Ha, tak menyempitkan kubur. Maksud menyempitkan buat bina air, siapa tak boleh nak ugah. Maka tak ada orang boleh kata, ni kubur ambah ni. Berkosi, tak ada hok ni. Tanah sabir pun lagu tu juga. Kecuali tanah persendirian. Tanah persendirian kita nak buat masjid pun. Kubur ayah kita pun tak ada masalah, ada apa. Sebab tanah persendirian, tak ada istilah ambil hak orang. Tanah kita. Kau jadi haram tu gapo-gapo dia buat datang kubur tu kerana ambil hak orang. Hak tu jadi kau berdosa. Nyanyolah cik kita dekat dalam kubur. Mati curi lagi. Mati curi lagi. Nau, buat berat-berat. Nyanyo hak kawin tu. Hak berat lagi gi kubur. Lepas pada sudah tanah cabut pohon bunga orang. Pop letak atas kubur cik dia. Berdosa awak kejak lagu ni. Apa? Kita cabut kawin ni untuk berzikir atas kubur kawin ni. Cabut. Curi bagi orang. Hak orang. Ambil pergi letak atas kubur dia. Mudah-mudah eh. Nama ita-ita kubur orang nampak ada bunga. Eh dua ni. Ambil. Pop. Pergi letak. Repih tak apa lagi. Repih tak apa lagi. Kita repih. 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 Maknanya sorga tu kan. Repih. Cocok. Tak apa lagi. Cabut. Cabut kau itu ambil orang tu tunjai-tunjai pun. Haram lah. Kerana apa? Kerana zikir pokok ni milik kawan ni. Anak dia tanya dah. Ya kita pergi ambil. Haram curi zikir. Gil tok zikir. Suruh zikir di cik kita pula. Zikir apa curi lagu ni? Ni ramai orang selayar pandai. Cabut pokok atas kubur. Rajin. Nak suruh kubur cik dia comel. Biar lagu tu. Kerana setiap rupuk pokok yang tumbuh atas kubur cik kita duduk istighfar ke okay, untuk cik kita. Ya kita jadi rajin nak cuci, nak buh mozek, nak buh gapo. Mozek ni bagai batu, bagai mapuh dia tak zikir. Tanah benda-benda hok hidup. Ni yang cuci. AJK masjid mesyuarat kita nak buat cuci kubur. Nyo cuci habis licin kubur. Ni berdosa buat kerja lagu ni. Nak cuci jalan boleh. Nak cuci ruai antara kubur boleh. Atas kubur yang etek. Zikir kau orang tu, zikir untuk ahli kubur. Nak betul rupuk ah boleh. Nak buai rupuk hok mati, pokok mati boleh. Tu ajilah lubuk tak apa kata, bahasa tak reti. Haram awak kejo eh. Tu ajilah lubuk tak apa kata. Tengoklah dalam kekoh. Mau suah kuitiah kau gapo dia pak mazhab kata lagu tu. Haram eh, jangan awak kejo lagu tu. Ni sempena hari raya kita buat nama kota raya cuci kubur. Licin. Nyecak kubur. Tak ada pedas cak kubur. Tinggal pokok tu biar hidup zikir dalam ruang. Ruang belindai. Mok kita, ayah kita. Rupuk. Rupuk kau gapa hidup biar. Biar dia zikir. Kau mampu kau gapa boleh lah kutik-kutiknya. Kau hidup biar sebab dia zikir. Tu antara kesilapan biasa orang awal kita buat. Jangan nak buat lah. Dia tahu dah. Nak cuci jalan, nak cuci ruai di antara kubur tak apa. Ruai kan? Ada ruai kan? Ha tu tak apa. Atas tu jangan. Nak gerak tak apa. Nama, nak buat cuci kau gapo dia? Nak betul tak apa. Jangan
capai.